يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para pendengar, para pemirsa kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama, marilah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan maunah dari Allah kita bisa menjalani kehidupan di dunia ini sebagaimana yang kita jalani sekarang tanpa ada kekuatan maunah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mampu menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Kata syukur memang mudah diucapkan, tapi tidak semudah bagaimana cara melaksanakannya. Syukur yang sebenarnya itu apa sebenarnya? Allah berfirman di dalam Al-Quran bahwasannya sedikit sekali orang yang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya. Dalam firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallazi ansha'akum waja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida. Qalilan ma tashkurun. Katakan Muhammad, Dialah Allah zat yang menciptakan kalian dan membekali kalian dengan pendengaran, penglihatan dan hati. Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali manusia yang bersyukur. Ada satu pertanyaan besar, mengapa Allah mengakhiri ayat ini dengan kata-kata qalilan ma tashkurun, sangat sedikit yang bersyukur. Apa itu bersyukur? Bersyukur kalau menurut Al-Jurjani dalam kitabnya At-Ta'rifat adalah lughatan al-wasfu bil jamil ala jihati ta'zim. Sebuah ungkapan indah yang dalam rangka untuk mengagungkan kepada zat yang memberikan nikmat. Secara istilah, asyukru huwa sarful abdi jami'a ma an'amallahu bihi ilaihi ila ma khuliqa li ajli. Seorang hamba membelanjakan, menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya sesuai dengan tujuan nikmat itu diciptakan. Para pemirsa rahimakumullah, kalau kita kembalikan kepada ayat ini bercerita tentang bahwasannya ada tiga potensi besar yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Yang pertama as-sam'a, yang kedua al-absor, yang ketiga al-af'idah. Menurut Ibnu Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah, bahwasannya yang dimaksudkan as-sam'a ini adalah perwakilan potensi fisik. Al-absor potensi akal. Al-af'idah potensi hati. Kenapa Allah mengkritik hanya sedikit orang yang bersyukur? Karena pada dasarnya, kalau kita melihat ke lapangan, orang yang mampu mensyukuri, menggunakan, memaksimalkan, memanfaatkan ketiga potensi ini secara benar, secara seiring seirama, secara simultan, tidak banyak. Ada orang yang punya perhatian mensyukuri fisik,
dengan maksimal. Tapi akal dan hatinya tidak terurus sebagaimana mestinya. Maka ini bukan bersyukur dalam arti yang sesungguhnya. Ada orang yang punya perhatian, mensyukuri akal, sehingga kecerdasan intelektualnya sangat berlebihan. Namun fisik, kesehatan fisik dan kesehatan hatinya tidak terurus sebagaimana mestinya. Ini juga bukan manusia yang bersyukur dalam arti yang sesungguhnya. Ada lagi orang yang mengurus hati saja. Bagaimana hatinya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana hatinya ada cinta dan bahagia dengan zikir, wirid, beribadah, kemudian istighosah, membaca Al-Quran, berselawat dan sebagainya. Namun kadang-kadang fisiknya sakit, tidak terurus. Akalnya tidak pernah terisi dengan berbagai macam sumber pengetahuan. Maka ini juga bukan manusia bersyukur dalam arti yang sebenarnya. Bersyukur dalam arti sebenarnya yang disebut oleh Al-Quran sedikit, itu adalah apabila orang mampu menggunakan fisik, akal, dan hatinya secara simultan, semuanya terurus, maka inilah sebenarnya manusia bersyukur yang sesungguhnya. Mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah sebagai manusia yang pandai bersyukur. Kalau kita pandai bersyukur, maka Allah akan memberikan tambahan nikmat kepada kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.